video yang dipilih oleh capres 02 adalah video A Baik, dari video tersebut, panelis memberikan pertanyaan sebagai berikut. Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat dan 500 ribu hektar terindikasi areal tambang tanpa izin. Pertanyaannya. Bagaimana langkah konkret Bapak-bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan Capres nomor urut 02 untuk menjawab dan silakan langsung ditanggapi. Baik, justru inilah persoalan yang kita terima dari tahun-tahun uh, yang lalu di mana Uh, Seolah-olah uh, negara itu telah dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini bisa dianggap adalah uh, kolusi kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta besar, sehingga kalau perusahaan-perusahaan swasta itu meninggalkan uh, persoalan-persoalan seperti tadi, lubang-lubang yang tidak ditutup, ya akhirnya dia lolos, dia tidak akan dikejar, tidak akan di tidak akan ditindak. ya uh, kita hargai usaha kalau pemerintah sudah mengejar dan memang itu yang harus kita lakukan. ini memang menjadi besar karena pemerintah manapun mewarisi persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. jadi uh, Situasi yang dibutuhkan sekarang adalah suatu uh, pemerintah yang tegas, yang berani untuk uh, menindak. Tetapi kita juga tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu sudah nggak ada di Indonesia. Sudah tidak ada di Indonesia, dia sudah di sini 30 tahun, dia sudah eksploitasi, dia berangkat. Uh, ini yang jadi repot, tapi kita mungkin bisa kejar melalui saluran-saluran pengadilan internasional, melalui PBB, melalui Interpol, mungkin masih banyak jalan. Karena sebagian dari mereka begitu, dia bekerja di sini, dia lakukan segala macam, habis itu begitu selesai dia tinggalkan. Ini kita alami dan saya sendiri menge mengetahui itu. Ya, uh, itu uh, tanggapan saya. Jadi saya uh, prihatin dan saya Baik, saya, asik, saya, asik, saya akan kalau seandainya saya yang mimpin saya akan benar-benar fokus untuk mencari jalan keluar mengatasi ini. Langsung ditanggapi. Jadi sejak 2015 kita pemerintah telah bekerja sama dengan KPK yaitu melalui gerakan penyelamatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, banyak sekali yang telah dikerjakan bersama sama dengan KPK dalam hal penyelamatan sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi di samping penegakan hukum, kita juga telah mengerjakan banyak hal. Mungkin rakyat Indonesia, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat di tambang Bukit Asam, yang dimiliki oleh Bukit Asam, itu hampir sebagian besar yang telah ditambang itu sudah dihutankan kembali. Kalau memang pengawasannya ketat, kita bisa melakukan itu. Kalau pengawasan sebuah daerah kurang, pasti itu tidak baik. Ada. Langsung juga... ditanggapi Bapak, silakan. Ya kita hargai semua usaha pemerintah, tetapi juga kita waspadai ada perusahaan-perusahaan besar eh, multinasional merasa dia sangat kuat dia di atas hukum dia tidak takut sama pemerintah Indonesia dia bisa uh, berbuat uh, seenaknya ini kita alami di beberapa tempat jadi ini saya kira uh, siapapun nanti kita harus lebih uh, galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar uh, pencemaran lingkungan hidup Men, dan tidak yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung. Langsung saja, Pak. Jadi, selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada, ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah Kolam ikan besar, saya kira banyak hal. Memang ada satu, dua, tiga yang memang belum dikerjakan. Tetapi, sekali lagi, dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di, di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi, maupun oleh kabupaten dan kota baik silakan langsung pak nah, tenang langsung saja pak saya kira cukup ya masalah ini ya untuk ber untuk apa bertele-tele lagi oke okay. ya. baik masih ada pak waktunya saya kira dalam hal ini kita sama kita ingin memberantas pencemaran lingkungan kan begitu pak baik. ya jadi begini ya kalau kita berbeda jangan kita dibikin diadu-adu terus betul Baik, baik silakan, Pak. Ada tanggapan lain? Jadi kalau kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan untuk apa kita ribut lagi, Pak? Bersiap, Pak. Silakan, Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Yalah saya setuju saja. Oke, okay, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu.